Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nemu 22. Kali ini gua akan bermain game Minecraft. Dan kali ini kakak sudah lama-lama nak bermain Minecraft. 3 minggu ya, teman. Sudah 3 minggu nak bermain Minecraft. Kali ini kita akan bermain Minecraft yaitu tutorial addon. Nah, sudah lama banget kita nggak memainkan tutorial addon, tapi beda guys, yang satu ini teman-teman. Kali ini gua akan coba melakukan tutorial spawn YouTuber. Nah, ini adalah tutorial spawn YouTuber pertamaku ya teman-temanku sekalian. Nah, buat bagi yang belum tahu, gua akan jelaskan apa tutorial kali ini ya. Tutorial kali ini bagaimana cara spawn YouTuber bernama Zezra di Minecraft, atau singkatnya cara spawn Zezra di Minecraft, teman-teman. Yap, kali ini kita akan ini ya, teman-teman. Bagaimana cara spawn Zezra di Minecraft? Buat kalian yang belum tahu, ya karena pasti ada yang separuh yang tahu ya, teman-teman, atau sedikit yang tahu. Tapi kalau belum, bagi yang belum mengerti tentang Zezra, jadi kita akan jelaskan Zezra itu merupakan seorang YouTuber tutorial and share Minecraft, teman-teman, yang memberikan kita cara tutorial ataupun bagi-bagi addon teman-teman sekalian, atau singkatnya kreator kalau nggak salah. Nggak tahu sih, subscribe-nya mencapai 14.000 subscriber teman-teman sekalian. Ya mungkin 14.000 subscriber karena sudah lama aku nggak lihat jelas Zezra. Jadi ya ini ya videonya, dan ya mungkin gitu aja kalau aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nah, buat bagi yang belum subscribe, coba pikir-pikir, pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng di bawah, dan jangan lupa kasih like-nya. Mari kita targetkan like sampai 15 like kalau kalian bisa. Bisa nggak 15 like, guys? Di tutorial addon pertamaku itu, wow, viewersku lumayan banyak banget ya. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, ini dia intro. Oke guys, kita sudah ganti kamera teman-teman, dan mohon maaf ya saya sudah ngomong 2 menit. Ya udah, jadi di sini ku ada ini guys, ini adalah bahan-bahan untuk cara spawn Zezra teman-temanku sekalian. Nah, ada spawn Zezra ya teman-teman. Jadi kita akan buka 1 2 3 teman-teman. Nah, di sini ada sebuah beton merah atau red concrete, terus ada black concrete, ada white concrete juga, dan juga ada comment block, dan juga ada comment block, ada juga tuas teman-teman atau lever, dan untuk pedang ini buat ngetes untuk bunuh ya teman-teman. Cuman aku nggak bakal bunuh, cuman aku mau coba lihat dulu teman-teman. Nanti aja kalau aku bisa bunuh-bunuh. Nah, di sini ada ini teman-teman, cara buatnya gimana? Itu aja, kalian taruh beton putihnya ditaruh di bawah, terus kalian taruh ini teman, atau taruh sih, atau gini aja, atau gini aja yang enak ya. Kasih warna putih, kasih warna hitam ya teman-teman, warna hitam. Terus ya, terus kasih warna putih di sini, terus kasih ini di sini. Salah. Salah. Kasih warna ini merah di sini, kasih merah di sini, dan ya, oh iya lupa ya teman, satu hal lagi aku lupa. Ini men kasih kepala teman-teman. Kepalanya enaknya pakai kepala stick aja ya teman-teman, enaknya teman-teman, karena kan orang guys, nah mungkin kayak golem gitu mana tadi. Jadi tadi ku skip karena kelamaan aku nyari ya teman-teman, jadi ya udah gak apa-apa. Terus kalian tinggal kasih atasnya ya teman-teman, kasih atasnya untuk kepalanya. Aduh, malah jadi gini aja ya teman-teman. Terus ini ya teman-teman, jangan lupa kasih ini juga comment block ya teman-teman. Ya teman-teman, kalian bolongi dulu teman, bolongi satunya. Nah, bolongi, terus kita akan ini teman, terus kita akan ketik, dan ya mungkin kalian masih belum bisa kayak ini. Dan ya kita akan tulis habis itu kita akan ini teman, ini, dan kita akan tutupi pakai ini aja. Aduh, tutupi pakai ini aja, nggak usah. Terus kalian ini hadap ke dinding atau hadap ke badannya teman-teman, badan dinding ya.
Dan kalian ini ya teman, catat kodenya 826431. Jadi kita bolong lagi sini teman. Dan terus kita ini teman, pencet 631. Jadi ya sudah selesai. Terus kalian ini ya teman, kalian tinggal kasihin ini teman, tutup aja ya teman, tutup. Terus kasih ini ya teman, levernya teman. Dan boom. Dan kalau kalian bisa lihat guys, ini ada si Zezra teman-temanku sekalian. Oh ya, by the way guys, ini beda dengan villager ya teman. Kalau nggak salah, ini dia bisa bertarung teman-teman. Tapi kelemahannya adalah ya Ravager, karena mereka, karena dia nak kuat untuk melawan ini teman-teman. Ravager pun ya. Dan apa aja di yang kita ini trade teman-teman? Ada ini teman-teman, ada pedang, ada enchantment pedang teman-teman. Main ya. Dan lumayan keren guys ya. Mungkin gitu aja video kita kali ini. Dan kalau kalian suka tutorialnya, ya mungkin kalian. Dan saya mau ingatin sekali lagi bahwa ini cuma hanya sebuah addon teman-teman sekalian. Jadi addon yang ku pakai ini teman, addon yang ku pakai teman, Palm Zezra ya teman, addon ini. Dan addon ini dibuat oleh Prison Gaming. Dan jangan lupa kalian subscribe Prison Gaming, karena dia sudah capek buat-buat ini teman, addon yang satu ini teman. Mungkin kalian belum kenal si ini teman Zezra, tapi ini hebat banget aku ini. Habis lawan ini ngeri banget. Aku sudah tes ya teman. Ini sudah tes Zezra ini kuat banget teman. Wah, keren ya. Oke guys, mungkin di sini video kita kali ini guys. Jadi ya, terima kasih ya sudah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa kalian kasih like. Dan jangan lupa kasih jangan lupa aktifkan subscribe-nya, atau jangan lupa pencet tombol subscribe ya teman. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman. Sudah lama banget gitu. Terlalu gugup. Ya udah, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Dan kita akan ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.